Ini 5 mobil yang akan rilis di 2022. Sejumlah kendaraan baru akan dirilis di Indonesia pada 2022, meski belum dapat dipastikan kapan tanggal dan bulan peluncuran kendaraan tersebut. Nah, berikut 5 kendaraan yang diharapkan akan rilis di Indonesia pada 2022. Satu, Suzuki Vitara Brezza. Suzuki Santer ingin merilis kendaraan baru pada 2022. Pabrikan otomotif Jepang itu hingga saat ini sudah jarang memberikan suguhan kendaraan terbaru untuk pasar Indonesia. Padahal di negara lain mereka sudah merilis berbagai model seperti Swift, Vitara Brezza, hingga Espresso. Rumor yang berkembang Suzuki kemungkinan akan membawa Suzuki Vitara Brezza di Indonesia untuk bermain di segmen small SUV. Vitara Brezza akan bersaing dengan Daihatsu Rocky, Toyota Raize, dan Kia Sonet. Mobil ini juga dikabarkan akan menggunakan mesin bensin 1,5 liter seperti yang sudah digunakan di Suzuki R3 yang menghasilkan tenaga sebesar 104 PS dan torsi mencapai 138 Nm. Mobil hibrid Toyota. Toyota akan mulai memproduksi mobil hibrid buatan Indonesia pada 2022. Presiden PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TMMIN, Wari Andang Cahyono mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan persiapan ekspor untuk model hibrid electric vehicle, HEV produksi lokal pada 2022. Artinya, akan ada mobil hibrid pertama Toyota buatan lokal yang akan diperkenalkan di tanah air pada tahun 2022 ini. Wuling GSEV. Wuling Motor akan mulai lini mobil listrik dengan platform Global Small Electric Vehicle, GSEV, di Indonesia pada 2022. Wakil Presiden Wuling Motor Han Dehong menyebut bahwa pihaknya siap menghadirkan produk terbaru untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Platform mobil listrik Wuling, GSEV, telah dipamerkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS, Surabaya di Grand City Convex selama 8-12 Desember tahun 2021 lalu. GSEV merupakan platform kendaraan listrik yang dikembangkan Wuling dengan mengusung bentuk dan ukuran kompak namun menghadirkan kenyamanan kabin yang lega. Platform itu tersedia dalam dua pilihan konfigurasi bangku yakni 2-seater ataupun 4-seater.
Isuzu MU-X 4x2 setelah meluncurkan MU-X 4x4 pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2021, PT. Isuzu Astra Motor Indonesia, IAMI, berpeluang memboyong MU-X 4x2 ke tanah air di 2022. Chief Operating Officer PT. Astra International, Isuzu Sales Operation, Yohanes Pratama beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya tengah mempelajari apakah MU-X 4x2 cocok dihadirkan untuk pasar Indonesia. Isuzu MU-X 4x4 lebih diperuntukkan untuk kendaraan di area tambang, sedangkan MU-X berpenggerak 4x2 hadir sebagai kendaraan penumpang dengan fitur yang lebih melimpah, termasuk fitur Advanced Driver Assistance System, ADAS. Toyota Fortuner 2.8. Toyota Fortuner diperkirakan akan meluncur di Indonesia pada tahun ini. Kabar tersebut mengemuka setelah adanya dokumen pemerintah yang menampilkan informasi mengenai mobil segmen sport utility vehicle SUV itu. Dokumen yang dimaksud yakni Permendagri nomor 40 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021. Sebagai informasi bahwa Fortuner terbaru akan memiliki kubikasi mesin 2.800 cm3 dan hadir dalam dua tipe yaitu VRZ4x2AT dan VRZ4x4AT. Toyota terakhir meluncurkan Fortuner terbaru pada 2020 lalu. Saat itu, pembaruan di New Fortuner meliputi penyegaran di desain eksterior, interior, konektivitas, dan keamanan. Mobil tersebut dilengkapi mesin diesel ramah lingkungan 2GD FTV 2400 cm3 yang sanggup menghasilkan tenaga 149.6 PS dan torsi 40.8 kgm. Demikian sekilas info dari kami perihal 5 mobil yang akan rilis di 2022. Tahan dulu dompet kamu, sampai mobil idaman Anda datang di tahun ini. Untuk video selanjutnya akan kami bahas satu persatu review 5 mobil yang akan rilis di 2022. Semoga video ini bermanfaat. Salam Car 2 Channel.